Klaim militer Hamas Brigade Al-Qassam secara resmi memperkenalkan senjata terbarunya, yakni rudal anti-bunker atau TBG yang diberi nama Al-Yasin. Rudal ini menjadi senjata baru Al-Qassam yang ditakuti oleh tentara Israel. Pasalnya dengan rudal Al-Yasin, tentara Israel tidak akan bisa bersembunyi lagi. Inilah kekuatan ledakan rudal Al-Yasin milik Brigade Al-Qassam. Adapun video tersebut dirilis oleh Al-Qassam pada Senin 6 November. Dalam video itu terlihat sebuah bangunan kecil yang berada di tengah lapangan. Di samping bangunan tersebut pun terlihat rudal anti-bunker Al-Yasin. Tak berselang lama, bangunan berbentuk persegi itu langsung meledak secara dahsyat dalam hitungan detik. Tidak main-main, bangunan itu langsung hancur dan rata dengan tanah. Sementara dalam keterangannya, Al-Qassam mengklaim rudal tersebut dibuat secara khusus untuk menargetkan tentara Israel yang bersembunyi di dalam gedung. Rudal Al-Yasin akan menghancurkan tempat persembunyian Israel yang berada di wilayah Jalur Gaza. Perlu diketahui, rudal ini dirancang dan diproduksi oleh Al-Qassam sendiri. Rudal yang memiliki daya rusak yang tinggi ini diluncurkan dengan RPG. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.